Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait persiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut ajang balapan yaitu MotoGP tentu ya. Ya, jadi seusai balapan World Superbike yang kita gelar kemarin dan saat ini tentunya untuk pembenahan maupun untuk persiapan sirkuit Mandalika semakin ditingkatkan supaya lebih siap nantinya untuk menyambut balapan bergengsi yaitu MotoGP 2023. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk ajang balapan motor bergengsi dunia yaitu MotoGP akan segera digelar pada tanggal 26 Maret 2023 ini. Ya, turnamen balapan motor ini akan digelar di 21 sirkuit di berbagai negara yang berbeda ya, yang menjadi seri terbanyak dalam sejarah balapan MotoGP. Ya, MotoGP 2023 memberikan sistem balapan baru yaitu akan ada sesi sprint race pada hari Sabtu dan main race pada hari Minggu. Ya, itu yang akan membuat ajang ini menjadi salah satu keseruannya. Ya, seri pertama pada ajang MotoGP 2023 ini akan diadakan di Sirkuit Internasional Alforje, Portimo ya, yaitu Portugal pada tanggal 26 Maret 2023 mendatang, teman-teman ya. Ya, selain itu juga Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang berlokasi di Sirkuit Internasional Mandalika ini. Ya, di seri ke-16 ya pada tanggal 16 Oktober 2023 nanti, teman-teman. Ya, pada tahun ini ya juga akan ada dua negara baru yang menjadi tuan rumah dalam ajang balap MotoGP ini, yaitu Kazakhstan dan India, teman-teman. Baik, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi sirkuit Mandalika seusai menggelar balapan World Superbike yang sama-sama kita saksikan kemarin ya, luar biasa keseruannya. Tentunya di hari terakhir penonton sangat banyak sekali sampai tembus angka 59.000 sekian ya, luar biasa tentu. Ini bisa dikatakan cukup banyak dan bisa dikatakan naik 15% dari tahun sebelumnya. Dan selain itu juga untuk sirkuit Mandalika pada saat ini terus akan melakukan pembenahan baik untuk pelebaran racing line, akan diadakan track day dan lain-lain ya. Begitu juga untuk bagian infrastruktur lain yang belum tuntas terus akan diupayakan supaya lebih cantik nantinya untuk menyambut balapan MotoGP yang akan kita saksikan bersama-sama. Ya, terkait itu juga untuk logistik sudah diangkut semuanya teman-teman ya. Jadi PT Angkasa Pura Bandara Lombok Nusa Tenggara Barat menyatakan pengiriman logistik ajang World Superbike yang telah digelar di Sirkuit Mandalika ya, dari bandara menuju ke Bandara Haider Aliyev ya, Azerbaijan ya, telah rampung dilakukan. Ya, sebanyak 39 valet seberat 95,95 ton ya, kargo logistik ajang balap motor World Superbike Mandalika 2023 telah diangkut dari Bandara Lombok menuju ke Haider Aliyev, Azerbaijan, teman-teman. Ya, ini katanya PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok ya, Arif Haryanto di Praia kemarin. Ya, pengangkutan logistik tersebut yang menggunakan pesawat Silkway West ya, Airlines jenis Boeing 747-400F, nomor penerbangan AZG8891 berkode registrasi 4KBCF ya, yang tiba di Dubai dan mendarat dari Lombok, teman-teman. Ya, selanjutnya proses handling cargo landing ya, loading maksud kita, dilakukan selama 1 jam 55 menit setelah melakukan refueling ya. Pesawat Silkway West Airlines ini kemudian lepas landas dari Bandara Lombok pada hari yang sama pukul 23.32 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, semua logistik telah diangkut tadi malam ya, yaitu malam Rabu ya, ujar Pak Arif Haryanto.
Ya, untuk diketahui, logistik lainnya telah dikirim menggunakan truk kontainer melalui jalur laut, teman-teman ya, melalui pelabuhan Gilimas, Lembar menuju ke Barcelona. Ya, ajang balap WSBK selanjutnya digelar di negara Belanda setelah sebelumnya seri kedua digelar di Sirkuit Mandalika kemarin. Ya, pembalap Aruba Ducati Alvaro Bautista yang memastikan kemenangan beruntun pada putaran kedua World Superbike ya 2023 di Sirkuit Mandalika. Ya, untuk tentunya ini sangat mengejutkan untuk race kedua dan pertama ya, aksi Aruba sangat memukau sekali. Ya, sedangkan pembalap Pata Yamaha Toprak Razak Teoglu hanya bisa mengamankan posisi kedua ya di ajang World Superbike 2023 maksudnya di sirkuit Mandalika. Tentunya kita akan terus pantau ya, dan saat ini bisa kita lihat bersama-sama kondisi di sirkuit Mandalika. Perbaikan juga akan segera kita lihat bersama-sama di area zona sirkuit ini sendiri. Tentunya kita akan terus terbang dan terus akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait progres apa saja yang akan dibenahi, gitu juga untuk event-event lainnya yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika ya, seperti drag race maupun untuk ajang balapan mobil. Luar biasa ya, kita akan sama-sama nantikan informasi maupun kondisi perbaikan di sirkuit Mandalika akan terus kita pantau bersama-sama. Baik, dan di sini kita lanjut ya untuk melihat situasi maupun kondisi di sore hari ini di zona tengah, di mana kemarin ramai sekali, begitu juga untuk MotoGP nantinya, di mana area-area yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya supaya lebih menarik tetap akan dilanjutkan, teman-teman. Ya, begitu juga untuk persiapan di area parkir ya, di zona luar, di area-area lainnya. Infrastruktur pendukung terus akan diupayakan. Zona timur juga sudah kita liput kemarin ya, luar biasa sekali capaian untuk pembuatan pintu gerbang utama untuk menyambut dari gelaran-gelaran yang akan kita adakan di kawasan KEK Mandalika ini. Untuk itu mungkin sampai di sini, dan kita akan lihat dari ketinggian ya keindahan sirkuit Mandalika yang Indonesia punya. Untuk itu saya Joni Amr mengucapkan matur tampiasih ya, salam anak lomba, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.